Halo teman-teman, jumpa lagi di Asmotion Channel. Ya teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan cara bagaimana menambahkan channel unggulan ya, channel unggulan di channel kita. Nah, ini di channel saya ini juga masih kosong ya, nanti kita langsung praktekkan bagaimana cara menambahkan channel di apa channel unggulan ya di channel kita. Namun sebelumnya akan saya bahas dulu manfaatnya channel unggulan ini ya teman-teman ya. Jadi channel unggulan ini manfaatnya yaitu kita bisa mempromosikan channel-channel teman kita atau channel-channel kita sendiri yang lain di dalam channel kita ya, sehingga dapat ikut dikunjungi sama penonton kita ya channelnya ya. Jadi channel-channel yang baik penonton-penonton yang melihat channel kita akan memungkinkan dapat melihat channel-channel yang ada di channel unggulan kita. Itu teman-teman ya manfaatnya. Jadi caranya nanti teman-teman buka di YouTube melalui browser ya, buka YouTube dashboard melalui browser ya, kalau menggunakan HP ya, kalau menggunakan HP nanti buka YouTube melalui buka dashboard YouTube melalui browser, kalau menggunakan laptop teman-teman bisa langsung buka di YouTube Studio ya, login di YouTube Studio. Oke, kita praktekkan teman-teman ya, kita masuk ke browser Chrome misalnya. Di sini sudah saya ketikkan YouTube dashboard. Oke, kemudian teman-teman langsung login aja. Nah, seperti ini. Karena kemarin sudah login ya, jadi kalau teman-teman yang belum tahu caranya login, ada di video satunya saya cara login YouTube Studio versi browser versi desktop melalui HP. Ini sudah saya login punya saya kemarin ya, jadi kita bisa langsung membuat itu mengunggulkan channel. Nah, setelah sudah masuk di sini, teman-teman langsung masuk aja di ini di bagian kiri ya. Ya, ini di bawah monetisasi ini ada gambar tongkat sihir. Klik aja. Penyesuaian dan kita klik. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada bagian unggulan ya. Nah, ini bagian unggulan. Nah, di sini teman-teman bisa baca di situ sesuaikan tata letak halaman belanda channel Anda dengan maksimal 18 bagian teman-teman. Jadi 12 bagian sorry. Maksimal 12 bagian. Jadi teman-teman tidak bisa dari 12 bagian ya. Jadi maksimal 12 bagian. Nah, untuk menambahkan channel unggulan, teman-teman bisa klik di sini. Nah, di sini ada file upload, kemudian video singkat, playlist, dan channel. Nah, kita masuk di untuk menambahkan unggulan nanti masuk di channel. Sebelumnya saya jelaskan dulu teman-teman ya, di sini ada di bagian upload populer, kemudian di video singkat ini ada live sekarang, live streaming sebelumnya, kemudian live stream mendatang. Kemudian di playlist ini ada satu playlist yang dibuat dan beberapa playlist. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah channel ya. Channel ini nanti untuk menambahkan channel unggulan, kita tinggal masuk di channel unggulan. Klik. Nah, teman-teman bisa ngasih
tagline di sini atau apa ya, tulisan di sini, misalnya bantu subscribe. Seperti itu. Begitu. Kemudian kita cari channel yang akan kita masukkan, yang akan kita unggulkan. Misalnya kita masukkan channel yang akan kita unggulkan. Misalnya ini ada satu ya. Kita klik. Terus kemudian kita cari lagi. Nah, ini saya contoh aja ya. Channel saudara saya ini. Nah, ini yang paling pas. Nah, kalau sudah tinggal klik selesai. Kalau sudah teman-teman tinggal klik publikasikan. Nah, seperti itu teman-teman ya, sudah selesai. Nanti kita lihat di beranda YouTube kita apakah sudah keluar. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini teman-teman ya, sudah keluar ya. Mari dukung dengan bantu subscribe juga gitu ya. Jadi ada dua channel yang masuk di beranda kita ya, yang masuk di beranda kita. Oke teman-teman, jadi itu cara untuk memasukkan channel ya, channel unggulan di beranda channel kita. Selamat mencoba teman-teman, semoga bisa membantu untuk perkembangan channel kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe. Jika ada masukan dan saran, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Yeah.